Mobil pick-up yang diduga bermuatan bebek mengalami kecelakaan di kilometer 10 Penukal Abab Lematang Ilir, Sumatera Selatan. Mobil pick-up tersebut menimbulkan kobaran api yang cukup besar. Warga serta pengendara yang melintas di jalan tersebut panik. Kemudian pengemudi mobil bersama kernetnya keluar dan menyelamatkan diri. Diketahui, mobil pick-up tersebut mengalami kecelakaan tunggal. Lalu muncul percikan api dan langsung menyambar hingga api membesar. Proses pemadaman yang dilakukan oleh petugas berlangsung 1 jam. Pasalnya, muatan BBM yang dibawa oleh mobil tersebut sedikit menyulitkan petugas saat melakukan pemadaman.